Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan saya Mbak Budi Yunus AE di channel Pasukan Keramat, channel yang mengupas segala informasi serta berita yang viral di media sosial. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, beri komentar serta share ke teman-teman semuanya. Mari kita simak unggahan video berikut ini. Inilah kondisi terkini bangunan tempat peristirahatan terakhir guru besar IKSPI yang sudah mencapai 99%. Bangunan makam yang dibangun dengan menggunakan bentuk arsitektur seperti gapura kerajaan Majapahit, yang begitu luas pelatarannya, dan begitu megah bentuk bangunannya. Bangunan peristirahatan terakhir guru besar IKSPI Kerasakti almarhum Bapak Raden Totong Kim Darto terlihat sangat unik, memperlihatkan kesakralan yang sangat mencolok sekali. Di samping itu, untuk bangunan cungkup makam sangat besar sekali dengan menggunakan bahan kayu jati yang sudah sangat tua usianya dan kayu jati pilihan, memperlihatkan keseriusan perguruan IKSPI mulai dari Ketua Umum Bapak Dr. Andes Bambang Sunarja beserta pengurus pusat, juga semua pengurus dari cabang hingga ranting, dan juga seluruh anggota IKSPI Kerasakti di dalam memuliakan sang guru besar. Mari kita doakan bersama-sama, semoga harapan dan cita-cita seluruh anggota perguruan IKSPI Kerasakti di dalam memuliakan sang guru besar segera terrealisasi dan terwujud. Untuk kapan waktu pemindahannya pengurus pusatlah yang lebih tahu. Kita sebagai anggota wajib mendukung dan berdoa agar tidak lama lagi pemindahan makam guru besar segera terwujud. Jika pemindahan makam guru besar sudah terwujud, maka semakin lengkap dan semakin sakral setiap prosesi-prosesi pengesahan juga acara-acara spiritual lainnya. Inilah harapan kita semua, semoga Allah Tuhan semesta alam mengabulkan, amin. Sekian berita dan informasi dari saya, semoga bermanfaat. Tonton juga unggahan berita dan informasi yang lainnya yang pastinya di channel YouTube Pasukan Keramat yang syarat dengan informasi yang bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan Keramat News. Pasukan Keramat bergerak secepat Pasukan Keramat. Thank you.